Ini nak lupa earphone telinga kucing. Earphone ni dia boleh bagi macam ni, dia boleh bagi macam ni untuk ikut kepala. Dia kena tarik macam ni. Mula-mula dia akan kepakkan dia macam ni. Sebab dia boleh kepak, tapi dia bukan patah. Lepas tu dia boleh bagi dia jadi macam ni untuk ikut kepala lah. Cara nak aktifkan headphone telinga kucing ni adalah dengan tekan, dengan aktifkan. Inilah rupa headphone telinga kucing. Bahagian dekat telinga ni, bahagian dekat ni lembut dan dia tak akan sakitkan telinga. Dan yang ni untuk bagi kesesuaian kat kepala. Dan lagi kepala besar. Sebab tu dia buat macam tu. Dan headphone ni boleh kepak. Dan headphone ni boleh ada lampu-lampu dekat telinga kucing dia ni. Jadi caranya adalah dengan dia aktifkan Bluetooth.